بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين اجمعين اما بعد ايها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا la ankum turhamun Segala muslimin Ar rahimakumullah kemarin sudah dibacakan ayat-ayat yang penting untuk segera kita ketahui di antaranya yang terdapat dalam surah al-baqarah yaitu nomor 6 dari beberapa ayat yang yang dianggap penting untuk segera diketahui adalah Apakah kalian, hei orang-orang yang beriman, merasakan masuk surga sebelum diuji oleh Allah? Ya, ayatnya ada di dalam surat Al-Baqarah di ayat 214. Nah, yang semakna dengan ayat ini juga ada, tapi sedikit berbeda. Makanya saya cantumkan pula nomor yang ketujuh di antara ayat-ayat yang penting itu, di segera diketahui adalah ayat yang kita kasih judul nomor tujuh: "Apakah kalian akan masuk surga?" Begitu saja. Tanpa Allah ketahui terlebih dahulu kesungguhan kalian untuk masuk surga. Nah, ini ayatnya: "Terdapat dalam Surat Ali Imran." di bagian-bagian akhir yaitu di ayat 142. Mari kita lihat surat al Imran 142. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Kalau kuat nafasnya sekali tarik satu ayat ini dibaca lebih bagus lagi. Am hasibatum an tadkhulul jannata walam ma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin Ah begitu kata Allah Am ataukah hasibatum kalian mengira kalian menyangka Hei orang-orang yang beriman Ini yang diajak dia bicara oleh Allah Orang-orang beriman Bukan orang kafir Orang yang sudah masuk Islam Apakah kalian Hei orang-orang Islam Hei orang-orang Muslim Akan merasa Mengira Menyangka Antadakulul jannah An bahwa Tadakulu Kalian akan masuk al jannata jannah surga itu walamma padahal belum ya'lamillahu Allah mengetahui alladzina jahadu minkum alladzina orang-orang yang jahadu mereka telah bersungguh-sungguh telah berjihad Mingkum diantara kalian, apakah? Eh, padahal Allah belum mengetahui orang-orang diantara kalian yang sudah bersungguh-sungguh berjihad, ya berjihad, maksudnya bersungguh-sungguh beramal untuk masuk surga. Wajalama <tuh> Maksudnya walam ya walam mayak lama sobirin. Padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang termasuk orang-orang yang sabar. Jadi untuk masuk surga perlu modal antara lain jihad dan sabar. Jihad itu bersungguh-sungguh, tenanan kalau bahasa Solo momen bahasa Jawa Timur. Eh. bahasa Jawa Timur? Moment, gitu ya. Oke. Okay. Ya, atau Ya pokoknya bujur-bujur. <laughs> ya, gitu ya. Kalau bujur-bujur mau masuk surga, amalannya juga harus bujur-bujur. Enggak -bujur. sembarangan, enggak asal-asalan nih ayatnya. Coba kita lihat Kementerian Agama RI apa menerjemahkan ayat ini juga sebagai pembanding aja. Di halaman berapa itu surah al Imran? Oh, ini nih ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah karena Allah belum melihat orang-orang yang berjihad di antara kamu? dan belum nyata atau Allah belum melihat orang-orang yang sabar di antara kamu. Jadi saudara, ayat ini mirip dengan ayat yang di depan kemarin itu. Am hasibatum anta jannata Eh, am hasibatum anta jannata apa? Walamma ya'tikum <tinyat> masalul ladzina khalau min qablikum Masad humul baksa wa dorra wa zulzilu hatta yakula rasul amanu ma'ahu ala inna qarib mirip dengan ayat itu cuma di sini redaksinya bunyi ayatnya sedikit berbeda nah kita lihat apa penguraian para ulama tentang ayat ini sebagaimana biasa kita pelajari dari kitab tafsir yang kecil-kecil saja yang ringan-ringan ya Amhasibatum ataukah <Sessizuk> kalian mengira menyangka ahasib ah itu diartikan a ah ah hasib tum diartikan oleh Ibn Abbas Adonantum ah Apakah kalian menyangka ya mak mu'minin mukminin he kumpulan orang-orang yang beriman. Nih kita semua ini kumpulan orang-orang yang beriman ini mengaku beriman tapi beriman benar apa enggak belum tahu kita. Nanti kalau sudah mati baru diberitahu. Kalau mau mati Ya. Apakah kalian menyangka wahai kumpulan orang-orang beriman anta dekulul jannah bahwa kalian akan masuk surga? Dalam tafsir itu ngeri tafsirnya. Bila kita lin dengan tanpa perang, apa kamu kira kamu akan masuk surga pada kamu belum pernah perang? Gitu ya pak. Jadi saudara nggak bisa gak bisa masuk surga kalau nggak perang dulu. Mas sebentar lagi kita perang sama Cina ini sebentar lagi. Karena mau merebut Kalimantan Timur mau dikuasai kalau betul itu perang kita sudah Cina Cina yang dari Tiongkok itu bukan Cina Cina sampit nih bukan <laughs> ya, bukan jadi jadi apa kalian kira kalian akan masuk surga dengan tanpa perang? Ini gitu, tafsir abbas sih. Ya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum dan Belumlah Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian Lam ya'lamillah, lamma ya'lamillah Dia kata lam ya'rallahu Padahal Allah belum melihat Di antara kalian yang mau berjihad bersungguh-sungguh Ya ini maksudnya Yaumah Uhud pada waktu perang Uhud Fi perang Uhud, perang-perang di jalan Allah. Itu kan ceritanya waktu mau perang Uhud. Kan musyawarah. Nah, perang Uhud kan Nabi sudah hijrah ya. Sudah hijrah. Waktu mau perang Uhud itu, Nabi musyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Mereka akan menyerbu ke Madinah. Kita sambut mereka di luar kota Madinah atau kita tunggu saja di kota Madinah sini. Kita kita diam menjadi Madinah. Kalau mereka datang sini kita lawan. Atau kita hadang mereka di sana. Gitu ya. Ya gitu toh. anu, musyawarahnya. Nanti kalau saya keliru ya dikoreksi sejarahnya. Jadi Nabi bermusyawarah. Waktu itu sebagian muslim berpendapat ya Rasulullah kita hadang mereka di sana di Uhud saja. Uhud dengan Madinah itu kan kira-kira puluhan belasan kilo ya Pak ya. Kalau saudara dari Mekah eh dari Madinah mau ke Mekah kan melewati Uhud ya. Iya apa, iya apa enggak? Hei. Hah? Iya toh? Kita mampir dulu itu kita lihat waktu mau 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 apa namanya pakai pakaian ihram di Musdalifah tuh eh, eh ya. itu kan kita ngelihati uhud nanti tuh kita ngelihati uhud enggak itu lain jalurnya <tabit> tapi kita kan terletak di antara Madinah dengan Mekah itu aja wes aku nggak hafal juga mata angin di sana itu arah mata angin. Jadi saudara, sebagian saudara, sahabat berpendapat kita hadang mereka di Uhud saja. Nanti pasang pasukan pemanah di Bukit Uhud. pasukan angkatan udara kalau kalau sekarang dulu belum ada pesawat sih. Pasukan infanterinya, kavalerinya lewat darat aja, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul kalau nggak salah itu ya mengatakan kita bertahan di Madinah saja Rasulullah. Nanti kalau kalau mereka datang kita hadapi kalau kita kepanasan nanti di sana. Di sana panas itu. <Susuk> Makanya turun ayat ini nih menyinggung ini. Apakah kalian mengira hai orang-orang beriman bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang mau bersungguh-sungguh kalau perlu untuk perang di dalam perang Uhud perang di jalan Allah wa ya'lamu sabirin dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang sabar walam walam ya'lamillahu sabirin walam yarasabirin dan Allah belum melihat orang-orang yang sabar Allah kitalin Allah kitali aduwihim untuk memerangi musuh mereka ma nabi yihim bersama nabi mereka yauma uhudin pada hari uhud jadi ini kejadian di perang uhud ini kan sempat ada sebagian muslimin yang ogah berangkat gitu loh turun ayat ini ditegur Loh kamu kira kamu mau masuk si surga Ini ada waktu mereka mau menyerang kita loh mereka sudah siap-siap mau menyerang kita, menyerbu kita. Ayo kita hadang mereka di sana, di kota di luar kota Madinah atau kita di sini saja. Itu hasil musyawarahnya mayoritas berpendapat dicegat di luar kota, jangan di Madinah. Ya, dengan bergari pertimbangan dengan strategi perang. Kalau di, di Madinah nanti kasihan, ada perempuan-perempuan dan anak-anak, mereka kasihan nanti karena dampaknya. Kita cegat musuh di luar kota sana musuh dicegat luar kota. Nah, sebagian muslimin mengikuti pendapatnya Abdullah bin Ubay, nggak mau berangkat ogah-ogahan gitu. Dilalah, <tuh> dilalah bahasa sininya apa nggak tahu saya. Kebetulan, <tuh> kebetulan itu dalam perang Uhud Nabi kita kalah. Nah, padahal itu komandan perangnya, panglima perangnya itu Nabi sendiri. Itu Allah memberi kekalahan. Jadi saudara, menang kalah dalam perang itu biasa. Yang mimpin Nabi saja bisa kalah kok, apalagi cuma Anies Baswedan. Gampang kalahnya oh, nggak punya duit oh. Rumah masih kredit katanya. Jadi biasa menang kalah dalam kehidupan ini 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 tafsir Ibnu Abbas. Kita lihat tafsir Jalalain apa kata beliau. Am hasibatum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzi jahadu minkum sama saja ini. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belumlah Allah mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian? Allah belum tahu berdasarkan ilmu zuhur. Zuhur berdasarkan ilmu zahirnya, cara pengetahuan secara zahirnya. Allah belum tahu secara dohir Di antara kalian ini siapa yang mau berjihad Mau bersungguh-sungguh Dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian Orang-orang yang sabar Sabar fisadaid Di dalam kesulitan Penderitaan kesulitan Orang itu kita ini juga termasuk kita ini sabar atau tidak Itu nanti kalau kena musibah Kalau nggak ada apa-apa ya Saya sabar sekarang, saya sabar Iya sabar, belum kena apa-apa kok Nanti begitu kena musibah Coba Gimana coba Lama nggak punya anak Tiba-tiba Allah kasih karunia anak Senengnya bukan main sudah 10 tahun atau 10 tahun lebih belak, belum belum dikaruniai anak. Tiba-tiba Allah ngasih anak. Uh, saking senangnya sudah dibelikan sesuatu yang kadang-kadang anaknya yang belum perlu juga dibelikan. Karena saking senangnya itu punya anak itu ya. Ditimang-timang udah ah, pokoknya pokoknya senang banget lah. Tiba-tiba Pak mati anak itu. <ganti> Diambil oleh Allah, karena anak kita itu bukan punya kita. Oh kita sendiri ini bukan punya kita kok. Diri kita ini loh Pak. Ini bukan punya kita. Inna lillahi. Kita semua ini milik Allah. Wa inna dan kita semua ini ilaihi kepada dia Allah. Rajiuna. Orang-orang yang pasti kembali. Nabi juga mengajarkan. Yaqulu Ibnu Adam mali mali anak Adam atau manusia itu selalu berkata yaqulul insan oh atau ya Ibnu Adam selalu berkata tuh anak Adam mali mali hartaku ini hartaku ini hartaku alaisa apa min malika bukankah tidak ada milikmu Illa ma akalta kecuali apa yang sudah kamu makan. Hatta yafna sampai habis. Aula bista atau yang sudah kamu pakai. Hatta yabla sampai lapuk rusak. Au tasodakta atau apa yang sudah kamu sedekahkan. Fa'am biha. Lalu kamu akan terus bersamanya. Jadi harta manusia yang sesungguhnya ya yang sudah dikasihkan ke orang semakin banyak kita ngasih orang semakin kaya kita nanti di akhirat itu filosofi yang nggak bisa dimengerti oleh orang Yahudi nggak paham gimana sih ngasihkan orang kok kaya tuh gimana sih ngasih orang yang miskin loh, dikasih kasihkan kok dan nah, nabi ngajarnya begitu. Nanti kalau sudah sampai di sana baru kita tahu. Oh iya betul ya Nabi ya iya. Tapi udah terlambat. Tahunya udah terlambat. mau oh, di ngeyel. Waktu di dunia dikasih tahu ngeyel. Ya. Jadi begitu bapak ibu saudara ini tafsir nafas, Ya nggak ada yang istimewa. Biasa hampir sama dengan di atas. Yang berikutnya. Am hasibatum apakah kalian mengira sama ahasibatum antadakhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kalian yaitu maksudnya ai walam ya'lamillahu alladzina dan Allah belum mengetahui alladzina orang-orang yang waqa'a humul jihadu telah datang, telah jatuh apalagi telah terjadi dari mereka kesempatan berjihad berperang membela agama Wayak lama dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang sabar. Tafsir yang ketiga ini, tafsir yang keempat, ya hampir sama saja toh. Nih, am anta jannah tawalam ayak jahadu nggak ada yang istimewa, sama. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui? Ah iya itu walam ya'lamillah. Walam ma ya'lamillah itu maksudnya walam ya'lamillah. Lama bimakna lam. Lama itu kadang-kadang artinya ketika. Tapi kadang-kadang artinya tidak. Yang ini yang artinya tidak. Tahunya dari mana? Dari tafsir. Kalau enggak baca kitab tafsir ya enggak tahu. Ya, Walamayaklamillah padahal Allah belum mengetahui Allah di najahadumingkum mayaklamas sabirin. Yang terakhir tafsir yang keempat tafsir kecil-kecil yang keempat ini di antara kita tafsir yang ada yang kecil-kecil ini ini empat ini yang saya suka. Ya ini adonan apakah kalian mengira ayuhal muminun hey orang-orang beriman annakum bawa kalian tadhulun al kalian bisa masuk surga. Duna betilain tanpa ujian Kok kira kamu bisa masuk surga kan, tanpa ujian kata Allah Kamu masuk pegawai negeri aja diuji dulu kok Mau masuk polisi diuji dulu kok Mau masuk tentara diuji dulu Ya Mau masuk perguruan tinggi diuji dulu kok Mau sekolah spesialis itu diuji bolak balik Mana tuh dokter anaknya apa Siapa yang airut nih Maria ada hadir Tidak ada ya ya jadi saudara kita itu mau apa-apa itu -apa ada ujiannya semuanya nggak bisa mau masuk surga juga harus diuji dulu ini loh apakah kalian menyangka hei orang-orang yang beriman bakal akan masuk surga tanpa ujian wah sobrin dan tanpa sabar yang bihil mujahidun yang menampakkan dengannya orang-orang yang bersungguh-sungguh, sabilillah orang yang berjihad di jalan Allah, hakikotan dengan sebenar-benarnya, berjihad dengan sungguh-sungguh, hakikotan, hakikoh, bersungguh-sungguh, berjuangnya. Jadi, kita ini ngaji juga harus sungguh-sungguh. Kalau kepingin masuk surga, jangan setengah-setengah. Jangan, aku dulu juga sungguh-sungguh loh Pak. Saya ngaji dulu tuh jalan kaki kok. Kadang-kadang aja naik sepeda kalau nggak kempes sepedanya. Kalau bangun pagi kempes ya sudah, jalan kaki terus naik kol kampus dulu namanya. Kawan-kawanku naik sepeda motor ada naik mobil. Aku mau mobil apa? Sepeda aja sepeda jengki kok. Jalan kaki 7 kilo dari rumah. Pernah saya jalan kaki Pak 7 kilo. Ngetes. Masih kuat apa enggak? Karena waktu saya di waktu saya SMA di Papua, saya juara maraton. Lawan saya itu negro-negro itu loh. <tuh. klihat> apa namanya? Orang asli Papua itu kan rambut keriting, kulit hitam. Ya, itu kuat mereka itu, tapi saya maraton bisa ngalahkan mereka. Kakiku dulu kuat nih, ini sekarang mulai melaku sidik kesel. Ya sudah tua Pak ini sudah, sebentar lagi 64. Masya <tuh> Allah. Jadi, apa yang mau? Ya, semua semua yang akan kita capai itu selalu dengan perjuangan. Saudara ngaji harus sungguh-sungguh, saya dulu ngaji juga sungguh-sungguh, makanya ada hasilnya. Dulu saya baca Al-Qur'an itu tidak bisa belas kok. Ya sama dengan Bu Sugeng tadi itu. Bu Sugeng dulu saya ingat sekali waktu belajar ngaji ketemu Bunda di situ toh, ya Bu ya. Setiap hari, berapa hari sekali datang diajari ngaji sama bunda itu, masya Allah. Bunda itu masa itu sabarnya pol itu itu perempuan satu itu istriku sayang itu. Wah, tapi sudah meninggal sayangnya. Ya Allah, sabarnya ngepol itu bener-bener itu. Saya kalah sabar. Saya masih bisa marah-marah. Dia tuh jarang marah. Ya kayak Bu Wahid aku juga nggak pernah lihat. Pak Wahid aku juga orangnya nggak ida. Aku juga belum pernah lihat Pak Wahid marah loh aku. Belum pernah aku melihat Pak Wahid marah. Aku melihat Bu Wahid marah belum pernah. Hah? Oh yang ngomong anaknya itu mesti itu. Masya ya Allah. Jadi jadi saudara, kalau kita enggak sungguh-sungguh ya enggak bisa itu Sugeng sekarang sudah bisa ngaji itu. Walaupun walaupun belum selancar Pak Amir atau atau Bu siapa sini ya? Bu Aminah, Bu Aminah datang enggak? Datang. Ah, belum selancar atau sefasih Bu Aminah, tapi bisa sekarang itu Bu Bu, Bu Darmi itu. Nah, kalau Bu Aminah sama Bu Darmi diadu suruh bikin masaan ah kalah Bu Aminah. Insyaallah kalah ya. Ya. Lomba masak menang Bu Darmi, kalau lomba ngaji kalah. <laughs> Bu Darminya yang kalah. Jadi Saudara, kita tuh mau apa-apa tuh harus melalui ujian, enggak bisa. Hidup ini nih ujian kok. Itu ayatnya ada loh. Tabarakallah di mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. khalaqal mauta wal hayata amala. Itu. Allah bilang begitu ya eh, dalam Al-Quran. Hidup ini ujian. Ini loh surat yang tadi saya baca barusan tadi. Surat nomor 67 namanya surat Al-Mulk. Ayatnya ayat 1 dan ayat 2 ini loh. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur Pada ayat yang pertama Allah memuji dirinya sendiri dan kalau Allah memuji dirinya itu boleh tapi kalau saya Anda semuanya saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian memuji dirinya tidak boleh. Ya, hanya Allah yang boleh memuji dirinya. Maha ba, maha baik Allah, maha kudus Allah, maha suci Allah. Allah yang fiadi di tangannya lah, dalam kekuasaannya lah al mulku kerajaan itu kekuasaan itu. Wahwa dan dia Allah ala kulli atas segala sesuatu. Kau maha kuasa. Allah itu siapa? Allah adalah Allah khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah mengadakan ada yang hidup, ada yang mati dari semua makhluknya yang bernyawa ini. Untuk apa ada hidup dan mati? Liya beluakum. Hidup ini adalah untuk menguji kalian semua selama hidupnya ini ayyukum siapa di antara kalian yang ahsanu amala paling ikhlas amalnya ahsanu ini akhlasu yang paling ikhlas amalannya wa huwal dan dialah yang maha gagah perkasa dan maha pengampun ini di surat nabarok, ada lagi nanti di surat 17 atau surat 18 ya agak-agak sedikit-sedikit lupa lupa-lupa ingat bukan lupa ingatan. Eh, anu di surat al kahfi ah salah aku surat yang surat awal awal dulu uh, surat al kahfi ayat 5 kalau nggak salah ya ini eh, ayat anu ayat tujuh nih Inna ja'alna al-ardi zinatan lina beluahum ayuhum ah sanu amala an mirip ini inna sesungguhnya kami Allah jalna ja kami Allah telah menjadikan ma apa saja yang alal ardi di atas bumi ini zinatallaha sebagai perhiasan baginya jadi apa yang Allah ciptakan di muka bumi itu memang hiasannya bumi ada gunung indah itu, hiasannya bumi. Ada bunga-bungaan yang indah itu, memang hiasannya bumi. Ada danau yang indah itu, hiasannya bumi. Ada tanaman yang indah itu, hiasannya bumi. Ada ikan, berbagai macam ikan. Uh, ikan itu spesiesnya banyak sekali. Itu burung-burung yang indah juga ada. Binatang-binatang yang indah-indah semuanya itu adalah Allah ciptakan sebagai hiasan bagi bumi, bagi bumi ini. Lina <Sing> beluahum Allah menciptakan apa saja yang ada di bumi ini Lina <Sing> beluahum untuk menguji mereka manusia semuanya itu Ayuhum siapakah di antara mereka yang ahsanu amala Paling baik amalnya bukan paling kaya hartanya, bukan. Yang paling baik, yang paling ikhlas amalannya. Jadi ini hidup ini ujian, makanya ayat ini kembali ke sini tadi saudara. Azanantun ayyuhal mu'minun, Apakah kalian menyangka wahai orang-orang beriman? Annakum tadukulun al jannata tuna betilain. Anda akan masuk surga tanpa ujian wasobrin dan tanpa kesabaran yang ya harubihil mujahiduna fi sabillillah hakikatan yang orang-orang berjihad di jalannya Allah itu akan menampakkan kesungguhannya dengan sebenar-benarnya wasobirun dan orang-orang yang sabar dan Allah belum mengetahui eh, tanpa menjadi orang yang sabar alal bala terhadap cobaan alladhi yusibuhum fihi yang Allah menimpakan kepada mereka padanya Ya, Allah menimpakan pada mereka dengan musibah tadi, dengan bala itu tadi. Jadi kita semua dalam hidup ini akan selalu diuji oleh Allah. Setiap hari akan diuji. Diuji, perintah Allah itu juga ujian, larangan Allah itu juga ujian. Nah, itu ujian perintah itu kalau kita kerjakan, kita lulus. Dapat pahala, asal niatnya ikhlas. Dikasih larangan kita tidak kerjakan Lulus kita dapat pahala Meninggalkan yang haram Nah nanti ada lagi ujian yang gak menyenangkan Tiba-tiba giginya sakit Tiba-tiba gusinya sakit Nah gusinya sakit ini Pasti waktu malam tadi tidur gak sikat gigi Habis makan permen apa Habis makan bakso apa Habis makan apa wadai Lupa gosok gigi pagi-pagi Gusinya bengkak Gusinya sakit saya kasih tahu kalau giginya sakit sikat giginya pakai sensodin sensodin atau apa itu namanya lagi apa lagi mas sensodin sama apa odol satunya lagi apa namanya Sens bukan Pepsodin, maksudnya punya Yahudi itu Sensodin Sensodin itu Itu cepat Untuk anu, kalau sakit gigi sikat giginya pakai itu sementara nanti kalau udah sembuh balik yang murah aja <laughs> yang ritaden jangan pepsoden <laughs> ya atau atau kalau pakai sudah sikat gigi pakai itu belum sembuh juga giginya masih sakit kumur-kumur pakai betadin kumur nah dah kalau sudah betadin kumur sampai habis satu botol nggak sembuh oh sudah terpaksa kamu ke dokter gigi siap-siap dicabut -siap, <girly> atau ditempel giginya. Jadi saudara, setiap hari kita akan diuji oleh Allah untuk menunjukkan kualitas keimanan kita ini dari hari ke hari naik atau tidak. Ya. Nah, ini dalam tafsir yang satunya lagi ini. Nah, ini tafsir tafsir apa ini ya, Saudara? Ini tafsir Al baghawi tumben tumben ini Imam Al baghawi nggak ada penjelasan sama sekali ini Am hasibetum Am hasibetum apakah kalian mengira ah hasibetum gitu saja Anta jahulul jan ta'ala ya lamillahu. padahal Allah belum padahal Allah belum mengetahui Lama ya'lamillah ay walam ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa sabirin dah titik enggak ada penjelasan apa-apa padahal Imam Al-Baghawi itu jago jagoan kitab tafsir seniornya Ibnu Katsir enggak ada penjelasan apa-apa mari kita lihat Ibnu Katsir punya ya, ini yang paling panjang lebar Am hasibatum anta dakhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Satu ayat langsung ditulis di Nur Kasir itu dijelaskan sekaligus. Maksud ayat ini ayat yaitu ahasibtum apakah kalian mengira, hai orang-orang beriman antadhulul jannah bahwa kalian akan masuk surga walam tuh padahal kalian belum pernah diuji oleh Allah bilkital dengan perang wasadaid dan kesulitan hidup kata Ibnu Katsir ayat ini kama kola sama seperti Allah betelah. Kamakola ta'ala sama seperti Allah ta'ala telah berfirman fi suratil baqarati dalam surat al-baqarah Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum wa ad wa zulzilu hatta yaqula rasul hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ini berhasil menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Ini tafsirul Quran bil Quran. Ini tingkatan tafsir yang paling tinggi. Ayat Al Quran ditafsirkan dengan ayat Al Quran. Ini Wakola Taala dan ayat ini juga sama dengan firman Allah Taala. Ini dalam surat Al Ankabut. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Ini surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Alif Lamim Mim itu tadi ayat yang pertama. Kita terus ayat yang kedua. <Sing> Ahasiban apakah manusia mengira ayut roku bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah ayakulu bahwa mereka berkata amanah kami telah beriman wahum layuf dan mereka belum diuji enggak setiap kali kita mengatakan beriman setiap kali orang masuk Islam akan diuji dulu oleh Allah benar enggak dia Islam pengakuan Islamnya tadi lalu di belakangnya Allah di ayat yang ketiga walakodofatana <tuh> dan sungguh-sungguh kami telah menguji alladzina orang-orang yang mingkau belihim dari sebelum mereka umat-umat yang terdahulu falayaklaman Allah maka dengan ujian itulah Allah benar-benar mengetahui alladzina sodaku orang-orang yang benar pengakuan imannya Walayak ya'lamanna dan sungguh benar-benar Allah tahu al kazibin Siapa diantara mereka yang berbohong dengan keimanannya Pura-pura beriman Jadi keimanan kita akan diuji oleh Allah Benar nggak kita ini beriman Atau peng ke pengakuan iman kita cuma bohong-bohongan aja Akan diuji ini oleh Allah ini Walihada dan karena inilah Kala hahuna Allah berfirman di ayat ini amasif dum antad hulul jan natawalam mayak lamin lahul jahadu mingkum ya mayak gitu terus kata ibu kasir nah dia beliau menjelaskan ai maksudnya layah sululakum tidak akan menghasilkan untuk kalian tuhulul jannah masuk surga kalian tidak akan berhasil masuk surga hatta tubetalah hatta talawa ini bacanya talawa apa talau ini ya sampai kalian semua diuji terlebih dahulu Allah dan sampai Allah melihat mingkum diantara kalian siapa yang termasuk al mujahidin fi sabilihi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah wasabirin dan siapa diantara kalian yang bersabar alamu koronatil ada terhadap apa namanya menghadapi musuh-musuh tandingan dari musuh-musuh Allah ini. Lalu 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 Nabi bersabda, Wakat sabat ini dan sungguh telah pasti dalam dua hadis yang sahih riwayat Al Bukhari dan Imam Muslim, anna bawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La taman nauliko al adu. Janganlah kalian semua mengangan bertemu musuh jadi maksudnya kalian jadi orang Islam jangan nantang nantang musuh, jangan jangan cari musuh. Ini nasihat, nasihat nabi kepada muslimin. Apa yang dilakukan? Wasalulah halafiah dan mintalah kalian kepada Allah ke, ke apa ya? itu kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan dan sebagainya banyak artinya ini ya mintalah kalian kepada Allah keselamatan nah, kita kan sudah diajari oleh Rasulullah tiap pagi dan sore dikir asbahna eh Allahumma ini asalukal afa wal afiata dunya wal akhirah ya itu kan ada tau Allahumma ini asalukal afa wal afiata fid dunya wal akhirah dan seterusnya itu pagi dan sore itu dibaca terus Mintalah kalian keselamatan kepada Allah Jangan cari musuh, jangan cari gara-gara. Tapi fa'idha lakitumuhum. Maka apabila kalian bertemu mereka. Kalau musuh yang datang. Mau menyerbu kalian. Fasbiru. Maka hadapilah mereka dengan sabar. Nyari nantang-nantang. Cari musuh jangan. Tapi begitu musuh datang. Hadapi. Wa'lamu dan ketahuilah. Annal tahya Tahta dilalui suyuf bahwa surga berada di bawah naungan pedang. Ya maksudnya kita disuruh membela Islam ini kalau perlu dengan perang. Itu kalau Islam diganggu, kalau kita beribadah diganggu, boleh kita melawan. Ya, melawan yang mengganggu tadi, tapi tetap harus diingat di negara ini ada undang-undang yang harus ditaati. Caranya ya lihat-lihat jangan sampai sampean yang disalahkan ya jadi ya yang yang hati-hati ya kalau tidak tahu bagaimana caranya bertahan tanya kepada para ulama gitu ya ya nah, sampai saja dulu, kita ketemu lagi besok pagi Insya Allah Besok pagi kita ketemu terakhir ya Sebelum saya berpisah Meninggalkan Anda Ke kampung halaman saya akan pergi kira-kira jam 6 tepat. Jadi ngajinya mungkin sampai jam 6 kurang seperempat. Terus saya pamitan, kita berpisah sementara. Ya, sekian dulu. Aku luka lihada, astagfirullahaladzim. Wa lakum allahumma taqabbal minna anta sami'ul nadim. Wa tuba inna innaka anta rahim. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.